Tahapan pemilihan ku Wuning Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon manjing tahap cukut nomor urut bari netepaken bakal calon kuwu dadi calon kuwu. Tim pengawas Kecamatan Lemah Abang terus dorong penyelenggaraan pemilihan kuwu kang damai lan aman bari ngejunjung duhur-duhur nilai persaudaraan. Netralitas antar elemen kaya panitia, perangkat desa, bari elemen terkait gen diharapaken tetap kejaga ambil sukses penyelenggaraan kuwu bisa kecapai. 6 desa kang nyelenggaraaken pemilihan kuwu sampai kian berjalan kondusif lan aman langkah ekses. Tim pengawas kecamatan ngimbau ning masyarakat kanggo nyampeaken aduan lamun ana hal kang janggal ning penyelenggaraan pemilihan kuwu serentak kian. Muhammad Solihin, RCTV Cirebon.